Kita sekarang ada di Kamsel Talk. Kita bicara tentang Security Training Center dan kaitannya masyarakat sadar wisata. Ini bersama Pak Kiat. Pak Kiat, nah siap. Ini sudah ketiga ya kita diskusi masalah Security Training Center dan juga masyarakat sadar wisata. Pak Kiat, ini sekarang kalau kemarin kita sudah bincang-bincang yang berkaitan bagaimana membangun komunitasnya, bagaimana mengembangkannya. Nah sekarang kita harus melihat bahwa keindonesiaan ini menurut Pak Kiat yang paling penting untuk dibangun agar ada kesadaran untuk keteraturan sosial, sadar terhadap pariwisata yang menjadi aset utama bangsa ini, dan kita juga sadar untuk peka dan peduli membangun bangsa ini sebagai negara yang super power terhadap seni budaya bahkan pariwisata. Ya, pertama kita mesti sadar ya kalau di kita ini terdiri dari berbagai macam suku. Dari Sabang sampai Merauke ada lebih dari 600 memandang Indonesia secara bineka, secara bineka. Multikultural, gitu ya, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi dengan berbagai macam seni dan budaya, itu merupakan aset kita, Pak. Aset kita. Jadi teman-teman ini sering lupa kalau kita ini saudara-saudara kita ini dengan berbagai macam background dan seni. Nah, sekarang memang kalau tadi orang berbineka macam-macam ini kadang-kadang potensi konfliknya besar, Pak. Sebetulnya bukan masalah konflik. Konflik karena perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya. Menurut Pak Kiat gimana? Karena primordial menjadi alat yang sering digunakan untuk memicu itu. Betul. Nah, oleh karena itu kita mesti ingat waktu negara kita dibangun nih, Pak, oleh founding father kita itu. Kalau kita ini terdiri dari berbagai macam suku dan itu yang menjadi kekuatan kita. Tidak boleh rasis. Tidak boleh rasis, ya, tentunya. Kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang dibangun atas perbedaan. Nah, sekarang Pak Kiat, kira-kira kalau dengan adanya security ini ada kaitannya dengan masalah konflik, masalah pengamanan, masalah bisnis usaha, masalah membangun kesadaran pariwisata ini menurut Pak Kiat gimana? Pariwisata ini menjadi ujung tombak ya, Pak. Karena penting sekali pariwisata ini. Dari background kita yang bermacam-macam itu pentingnya, Pak. Harusnya menjadi kekuatan kita. Apa? Karena itu modal dasar kita, Pak. Di mana negara-negara lain biasanya yang punya satu tema budaya ya, tempat mereka ya, karena satu biasanya satu suku itu. Tapi kalau kita bermacam-macam ini yang menjadi daya tarik negara lain untuk Indonesia menjadi daya tarik. Indonesia indah. Indonesia ini sangat kaya dan luar biasa. Nah, sekarang sebelum closing, Pak Kiat punya namanya Kiat, pasti banyak kiat-kiatnya nih. Ini triknya, jangan cuma namanya Kiat, Akiat atau apa nanti nih. Iya. Kiat-kiatnya apalah gitu nih. Iya, nah oleh karena itu modal dasar kita, kita perlu mempersatukan semua seni budaya ini menjadi kekuatan kita gitu, kekuatan bangsa Indonesia. Menyadarkan. Membangun literasi seni budaya. Dan tentu tadi security sangat penting, keamanan dan rasa aman. Bukan dengan preman, tetapi dibangun secara profesional. Sehingga keamanan apa tadi, Pak, yang kemarin kita bicarakan? Keamanan industri, keamanan ya, pribadi, keamanan lingkungan, keamanan tempat publik, dan terakhir keamanan bidang cyber, karena ini era digital. Betul. Closing, Pak Kiat ingin menyampaikan apa? Ya tadi, Pak, berarti kita perlu membangun Indonesia ini untuk masa depan ya, karena ini sekarang eranya digital, jadi perlu ada membangun secara digital, bahwa era new normal tidak hanya pragmatis tetapi juga secara virtual.